Dengan konsesi selama 50 tahun dan 20 tol baru, maknanya janji keenam buku harapan untuk menghapuskan tol sukar untuk dilaksanakan. Jadi soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah usul-usul kementerian khususnya Yang Berhormat Menteri bagi memastikan tiada tol baru lagi selepas ini? Terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri Kerja Raya untuk menjawab dalam tempoh masa 2 minit 30 saat. Terima kasih, Sri Besar. Macam telah dimaklumkan, betul kenderaan sekarang ini tidak akan menghapuskan tol. Tapi kita masih dalam perbincangan di mana kita nak mencari ada alternatif dengan izinnya. Dan ini dah, inilah seperti merendahkan tol satu, dan mungkin ada flat rate dengan izinnya, dan juga mungkin memberi off peak 20% atau ada percentage discount dari masa off peak misalnya, dan mungkin tidak akan menaikkan tol dalam masa 2-3 tahun begitu. Ini dalam perbincangan masa sekarang, Yang Dipertua.